Hai teman-teman, kali ini saya ingin memberikan tutorial mengenai cara-cara menggambar animasi 3 dimensi dengan menggunakan Autodesk 3ds Max 2013. Pada tahap awal ini, kita akan mendesain atau membentuk objek 3 dimensi. Objek yang akan kita bentuk adalah sebuah tiang bendera lengkap dengan benderanya. Dimulai dengan menggambar objek rial pada bendera, tiang, serta pada lantainya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.